alhamdulillah terlahir lah anak saya dan Audi. Namanya Atria Syahla Putri Uwais, perempuan, sehat, sempurna. Alhamdulillah ciptaan Allah, makhluk Allah yang diciptakan begitu sempurna dari rahim ibunya keluar, yang tanpa belum disentuh dengan apapun lah ya. Kulitnya halus, maka saya pas lihat nggak bisa ngomong apa-apa, saking gembiranya dan sangat haru ya, apalagi anak pertama mas ya. Terus ya secara sesar, soalnya di sini Audi udah memang udah bulannya 9 bulan lebih 11 hari kalau nggak salah. Air ketubannya udah, soalnya udah ini udah berkurang dari Sabtu seminggu sebelum kita kemari, masih bagus, dan pas di USG sama dokternya udah 5 lah, jadi udah berkurang, makin kurang, makin sedikit, jadi nggak bagus buat bayinya gitu. Mau walaupun kita mau induksi, dari Audinya kasihan, ya, istilahnya dipaksa tapi percuma, dipaksa sakit dari induksinya tapi harus sesar juga, lebih baik jalan terbaik kita serahin sama orang ahlinya, dan ya itu semua ada hikmahnya. Atria Syahla Putri Uwais, Atria itu dari bahasa Sanskerta, saya yang apa yang memberikan nama Syahla itu dari papa saya, Putri Uwais dia dari Audi, jadi maunya maksudnya walaupun kalau cowok dia maunya Putra Uwais, jadi ada putra saya atau putri saya gitu. Kalau Atria itu dari Sanskerta namanya nama yang bijaksana. Syahla itu dari nama bahasa Arab yaitu yang bermata biru, jadi bisa diartikan nama yang bijaksana yang bermata biru, putrinya Iko Uwais gitu. Itu hadiah, hadiah dari Allah yang yaitu dia yang bilang, yang belum tentu manusia bisa memberikan hadiah seperti yang kita rasakan sekarang gitu. Ya banyak dikasih hadiah sama Allah, tapi ditangguhkan waktunya gitu kan, kapan orang merit mau punya anak tapi lama gitu kan. Kita alhamdulillah nggak begitu lama, tapi dikasih jawaban. Mungkin kalau misalkan kemarin saya merit dikasih jawaban langsung dar, hari itu juga fitnah, disangkanya duluan, tapi Allah kasih jalan lain. Pas saya merit ditangguhkan waktunya berapa bulan, dikasih sekarang hasilnya, alhamdulillah.